cantik. Jadi pas naik nanti anaknya nih. Pas-pas ya. Memang segini batasnya, Pak. Memang enggak terlalu jauh dari corong, Pak. Potong lock, jadi locknya pas di atas press, jadi dia perlu tinggi agar nantinya madunya cepat naik atau belumnya cepat naik ke topping. Salah satunya cara agar cepat naik ke topping, jadi locknya jangan terlalu tinggi, potong rendah-rendah. Jadi pas madu. Pas madu. Pas telur ya? Yang kena ya? Maaf, ini pas madu. Jadi pas naik nanti ya. Pas. Memang segini batasnya, Pak. Memang enggak terlalu jauh dari corong. Tinggal dipasang topping. Supaya locknya toppingnya cepat apa madunya cepat naik ke topping, locknya harus ini. Satu jadi dua, jadi lock yang atas diletakkan di posisi semula karena dia belum ada corongnya, jadi kasih corong agar lubang pekerjaannya masuk ke dalam stopping karena sini posisinya tidak ada telur. Nah, sekarang mau melubangi karena ini belum ada lubang yang lock bagian atas karena mau dijadikan lock juga jadikan bahan telur, jadi harus dibantu membuatkan corong secara melubangi. Agak ke bawah kali. Nah, itu. Lubangnya udah tembus. Sekarang tinggal dikasih corong. Bawahnya ditutup papan dulu karena lubang. Lubang bawah ditutup. Dibuatkan lubang untuk corong, kemudian ditutup bawahnya, dan selanjutnya corong yang udah dibuatkan dipasang corong dari yang asli ke bawah ke tempat asal. Kita ambilkan corong dari sini, corongnya kita potong
dialihkan ke corong yang baru. Oke, selesai, tinggal pasang topping. Oke, itu dulu salah satu cara agar lomba belut cepat naik ke topping. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Salam lomba tanpa sepuluh.